Hai, selamat berjumpa di channel YouTube Tito Suryawan. Saya Tito dan sekarang gue lagi ada di Pekanbaru, Riau. Jadi akhirnya setelah sekian lama gue nggak bertugas keluar kota ke lapangan perdana nih di bulan Maret tahun 2024 ini, akhirnya gue berangkat kembali untuk bertugas. Dan tentunya kalau dulu-dulu kemarin gue mencoba untuk being in the moment gitu. Jadi gue mulai akhir tahun 2023 tuh sempat kayak vakum, dan ketika gue kerja ke lapangan gue jarang banget merekam kegiatan tersebut ataupun membuat konten ketika gue lagi kerja itu. Nah, gue coba untuk memulai lagi nih di tahun 2024. Jadi gue ditugaskan ke sebuah tempat dan gue mencoba untuk membuat konten. Dan kali ini di Pekanbaru ternyata ada komunitas FPV yang mana gue akan sambangin sore hari ini. Mudah-mudahan cuaca bagus karena Pekanbaru lagi mulai hujan melulu gitu dari kemarin. Dan akhirnya ini hari terakhir sih karena besok gue harus balik. Jadi gue sempatkan untuk menyambangi komunitas FPV lokal di Pekanbaru. Udah rekam. Jadi ini salah satu tempat buat main teman-teman di Pekanbaru. Nah, ini namanya apa namanya? Stadion Mini. Stadion Mini. Stadion Mini, tapi Stadion Mininya sebenarnya di sebelah sana. Ya. Jadi ini kalau sebutan Wadon itu adalah Grand Gangsing. Jadi kayak bentuknya kayak gangsing kan kalau. Jadi teman-teman di Pekanbaru juga termasuk aktif ya buat apa namanya? Main FPV, ada Padil. Salah kebalik ke Padil. Tadi siapa? Aduh, Om Agus yang Opik. Om Opik. Opik ya, manggilnya Opik ya. Opik. Nah, jadi jangan gerak-gerak dong, ngamen-ngamen deh. Report. Nah, jadi scene FPV di Pekanbaru ini cukup bagus juga ya, karena Om Opik tuh udah main dari 3 tahun lalu. Om Opik sama siapa yang main 3 tahun lalu ya? Sama Agus. Udah 3 tahunan lah, jadi udah termasuk oke lah ya si Stadion Mini Unri ini sebagai salah satu tempat yang available buat main FPV, karena memang ini available banget. Pohonnya lu lihat tuh, pohon-pohonnya juga cukup oke, nggak terlalu rapet tapi juga nggak terlalu jarang. Terus kalau misalnya lo pengen agak jauhan dikit, lo ke si bekas gedung itu, gedung nggak kepake itu apa, Wadon? Itu stadion utama. Stadion utama Panam. Jadi kalau mau long range bisa ke situ, main pesawat juga bisa di sini, karena tadi juga ada teman-teman yang main aero modeling terbang di sini, meskipun mereka harus pulang lebih awal karena nyangkut. Tapi intinya ini tempat FPV able banget. Jadi kalau misalnya lu adalah warga Riau tapi nggak tahu mesti main kemana karena bingung mau nyari referensi di mana, ini Stadion Mini bisa banget lu mainin ke sini, karena teman-teman Om Agus, Om Opik, Om Fadil dan yang lainnya itu main setiap hari Sabtu pagi. Ya, setiap hari Sabtu pagi di sini. Kemudian kalau misalnya lu juga pengen sharing-sharing sama mereka juga bisa. Om, biasanya di sini emang berapa orang yang main? Biasanya 10 ada lah, Om. 10 orang? 10. Lahirnya bersamaan atau beda-beda? Beda-beda. Kalau Om sendiri main udah berapa lama? Ya, 1 tahun. Setahun. Mau padin? Sama lah,
Setahunan ya? Setahun juga. Kalau Om Fadil dari awal emang main FPV-an? Enggak, aerial juga. Aerial juga? Keracunan. Keracunan semua ini, keracunan semua. Keracunan semua. Enak aja, saya tidak pernah meracun ya. Apa lo masih pro aja om, belum motor. Biasanya yang ini dia bawa nih. Oh. Spek long rank tapi dibuat untuk keliling lapangan. Waduh. Tapi dia terlalu fokus ini ya. Maksudnya kuatnya terlalu, selalu fokus dia. Karena selalu minum Aqua. Sponsor Aqua nih. Ya, gue entah beberes, entah mau lanjut terbang sebaterai lagi. Tapi yang pasti mau ngucapin makasih sama teman-teman Pekanbaru, Om Agus, Om Fadil, Om Opik, dan yang lainnya. Dan tentunya jangan lupa di like dan subscribe channel YouTube Tito Sudiawan. Saya Tito undur pamit. Thank you, Wadon. Salam Kelapa Muda.